Assalamualaikum. Hai kawan-kawan. Rehan bercadang nak bersihkan tempat ni ya. Sebab pokok pun dah nampak melentur-lentur dah. Dia punya kayu penyangga dah terkebawah ya. Nanti Rehan akan potong pokok-pokok ni. So mungkin 2-3 bulan ke depan ni Rehan tak dapat merakamkan bunga-bunga mokara lagi lah nampaknya. Ini ya kawan-kawan, contoh pokok yang Rehan dah potong. Semua ni tak ada akar ya, anak-anak yang tumbuh di atas lah di pada pokok induk dia. So, selepas dah potong jangan lupa sapukan ubat luka ya. Macam Rehan sapukan sebut kulit kayu manis pada bekas potongan ni. Kemudian bunganya ni kita potong ya. Supaya pokok ni boleh tumpukan tenaga dia untuk menumbuhkan akar. Bunga kita potong. Kemudian jangan lupa tandakan dia kawan-kawan. Rehan gunakan label macam ni untuk tandakan pokok ini. Gitu. Di bahagian pangkal pokok ni, Rehan akan balutkan dengan sedikit sabut untuk menggalakkan pertumbuhan akar baru. Sabut ni memberi kelembapan ya untuk pokok bertahan. Macam tu. Tempatkan pokok kita di tempat yang redup ya kawan-kawan. Rehan buat macam ni ya kawan-kawan. Isikan dalam pasu kosong. Dan bunganya kita buat hiasan di dalam rumah. Semoga terhibur dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jemput like, subscribe dan share video Rehan ya. Bye. Assalamualaikum.